meskipun PBAK pada tahun ini dilaksanakan secara virtual sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Namun harapan kami selaku rektor, anak-anak semua tetap bersemangat untuk mengikuti program atau kegiatan PBAK ini, dan mudah-mudahan ini bagian dari langkah awal anak-anak semua untuk menjadi mahasiswa yang kritis, inovatif, dan solutif. Dengan tangan terbuka dan senyum bahagia, kami menyambut dengan hangat seluruh mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung dan berjuang bersama kami di Kampus Peradaban. Tetap semangat meskipun di era pandemi. Tetap semangat dan semoga sukses menjalani proses Akademi UINA Makassar. Bravo mahasiswa UINA Makassar. Semoga kalian sukses dalam menempuh kehidupan baru di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun ini dilaksanakan dalam bentuk virtual di masa pandemi. Semoga anak-anakku sekalian sukses menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kegiatan PBAK yang dilaksanakan pastilah dengan virtual karena kita berada di masa pandemi ini. Kami berharap semoga ketekunan, kedisiplinan seluruh mahasiswa tahun ini dapat menjadikan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Semoga tetap sukses dan mampu mengikuti PBAK ini dalam rangka mengisi diri kemampuan intelektual, sosial, spiritual, dan emosional menuju mahasiswa berpikir kritis, analisis, inovatif dalam lingkungan akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Yuhannis, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mengucapkan selamat datang anak-anak semua, anak-anak yang tercinta di Kampus Peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar UIN Alauddin Makassar. Selamat mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun ajaran 2020-2021. Kami juga menyampaikan bahwa di UIN Alauddin yang tercinta ini, kami mengusung kepemimpinan dengan jargon Pancacita atau lima cita bidang akademik dan lima cita bidang non-akademik. Pada bidang akademik, Pancacita kami adalah prodi yang unggul, moderasi beragama yang mengakar, publikasi yang meningkat, jejaring yang luas, dan data yang terintegrasi. Sementara Pancacita dalam bidang non-akademik adalah kampus yang asri, tradisi yang terjaga, bisnis yang produktif, kesejahteraan meningkat, dan alumni yang kompetitif. Mudah-mudahan anak-anakku semua hadir di kampus tercinta ini dan jadi bagian dari upaya kita untuk meraih apa yang kita mimpikan sebagai Pancacita. Sekali lagi, selamat mengikuti PBAK. Bravo anak-anakku semua. Bravo UIN Alauddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.